Hei Re, jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial cara bikin orange stone seperti ini. Taburkan meja seres, taburkan cinta. Di sini aku pakai Lightroom yang versi 2.1.2 karena menurutku versi ini sangatlah stabil dan kompatibel mulai dari kalangan HP kentang sampai kalangan HP sultan. Untuk linknya sudah aku sediain di link deskripsi, kalian tinggal download aja ya. Oke, pertama-tama kita atur bagian exposure-nya ya. Kita naikkan menjadi plus 0,83. Jika sudah, masuk ke bagian kontras dan kita naikin menjadi plus 10. Lanjut ke highlight. Untuk highlight kita turunin menjadi minus 30. Dan shadow-nya kita naikin menjadi plus 17. Nah, selanjutnya untuk white. Untuk white kita turunkan menjadi minus 30. Cakep. Lanjut ke blacks. Untuk blacks kita turunin menjadi minus 55. Nah, dan untuk clarity kita naikkan ke plus 53. Untuk vibrance dan saturation kita tidak atur atau kita biarkan mereka default. Dan selanjutnya kita masuk ke menu color atau BNW. Hue-nya kita atur kuning menjadi minus 100. Untuk hijau kita minus 100 dan untuk aqua juga minus 100. Dan untuk blue-nya kita minuskan menjadi minus 63. Di sini walaupun kalian tidak atur semuanya, kalian bisa akan mendapatkan till ends orange tone tanpa harus melanjutkan tutorial ini. Tetapi kita fokus ke tutorial orange tone. Oke. Lanjut ke saturasi, kita atur saturasi oranye-nya menjadi minus 20. Dan kuningnya kita minuskan ke minus 14. Untuk hijau kita minuskan ke minus 50. Dan untuk aqua kita turunkan menjadi minus 32. Untuk birunya kita minus ke 100. Untuk luminance kita tidak atur, biarkan dia default. Dan selanjutnya kita masuk ke menu split toning. Untuk highlight hue kita atur menjadi 45. Nah, untuk saturasinya kita turunkan menjadi 13. Untuk balance biarkan dia default dan shadow kita naikkan menjadi 27. Untuk saturasinya kita turunkan menjadi 9. Selanjutnya kita masuk ke menu vignetting. Di menu vignette kita amount-nya kita turunkan menjadi minus 13. Dan midpoint, feature, round, style, dan highlight kita jadikan default. Untuk turn curve, jangan lupa pilih mode yang point, point RGB. Nah, atur seperti apa yang gua atur, seperti ini. Jika sudah, kalian masuk ke menu basic lagi. Lalu
tahan pada gambar dan klik copy setting. Scroll ke bawah, jangan centang 3 yang aku lingkarin mulai dari calibration, spot removal, dan crop. Klik OK. Lalu pindah ke gambar selanjutnya dan tahan gambar itu dan klik paste setting untuk melihat bahwa tone yang aku pakai ini selaras dengan warna-warna lainnya. Nah, di sini aku praktekkan beberapa gambar mentahan ya, dan hasilnya berbeda karena setiap bawaan dari HP atau setiap mentahan itu mempunyai exposure, hue, contrast, saturation, dan lain-lain yang berbeda. Oke, sekian tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.